Hari ini kita mau unboxing barang yang kita beli online di Pakistan. Jadi kita berdua kebetulan mau beli smartwatch. Kamu ya, kamu Mi Band. Oh, jadi Mi Band. Nah, terus akhirnya kita coba nih nyari-nyari. Dapet. Ada dua website sebenarnya. Ence sebelumnya pernah beli online juga. Ya. Di mana? Biasanya aku beli di xiaomistore.tk. Mm-hmm. Tapi kali ini aku belinya di mister.tk, bukan okay. Di website yang biasa aku beli. Oke. Okay. Tapi bedanya apa? Bedanya beda tempat sih. Itu pusatnya di yang xiaomistore itu di Rawalpindi, yang mister ini di Lahore ternyata. Jadi ini adalah yang Nci beli hari ini. Tenot. Beknya gede banget. Gede banget. Guys. Kalau yeah. Xiaomi Store ini lebih bagus ya. Kalau dari packaging bagusan Xiaomi Store. Dia itu rapi banget gitu guys. Soalnya, ini Mi Store ya, ini Mi Store. Ini Mi Store. Kalau Xiaomi Store itu dia pakai apa? Bubble wrap gitu, terus rapi deh pokoknya. Kalau ini kasih kardus enggak? Kasih kardus juga. Iya. Kalau ini cuma ya kayak gini. Gini doang. Enggak okay. Ada apa namanya? Bubble wrap. Nah, itu. Gitu gitulah. Maksudnya safety-nya berarti enggak se-safety kalau beli di Xiaomi Store. Cuman waktu pengirimannya cepet. Ini cepet ya? Iya, cepet. Cepet banget kemarin. Semuanya tapi cepet. Tapi kita yang itu juga cepet. Iya. Bedanya ini pakai kurir ya. Dari ekspedisi. Kalau yang Xiaomi Store biasanya langsung dari Xiaomi-nya yang ngirim. Terus ini yang dibeliin Ce hari ini adalah Mi Band. Mi Band berapa? Mi Band 6. Iya, dewa. Aku hari ini beli, ini website-nya beda lagi. Tadi Ince udah pernah beli di Xiaomi Store, terus sekarang coba beli di Mi Store. Sekarang aku beli di saman.pk. Jadi katanya ini adalah punya salah satu YouTubernya Pakistan. Dan recommend banget, katanya bagus karena pengirimannya cepat, produknya bagus-bagus. Aku di sini beli smartwatch-nya Kislek 10. Itu katanya barangnya baru sih, maksudnya produk baru gitu. Harganya di Saman ini adalah yang paling murah dari beberapa tempat yang udah aku cari. Jadi kalau di beberapa website yang aku cari harganya di udah diskon ya, karena lagi Pakistan Day, udah diskon tuh masih di 6.000-an. Oh. Kalau yang ini 5.000. 4.999 rupiah. Jadi ini adalah yang paling murah. Cuma nggak ini bayar ongkir. Kalau lain kan free ongkir kan. Yeah. Nah kalau ini tuh tetap bayar ongkir. Jadi kalau Ence yang ini yang di Mi Store ini nggak pakai ongkir. Lebih dari 1.500 itu free ongkir. Di Xiaomi Store atau Mi Store. Oke, sekarang kita bakal unboxing jam yang udah kita beli, kawan-kawan. Oke, sekarang kita bakal mulai unboxing. Sekarang kita unboxing, jadi ini dari saman.pk. Terus aku bacanya gimana coba? Samaan. Iya sih, samaan gitu kan. Ini di belakangnya ada instruksi, jadi customer are not allowed to open this parcel before payment. Terus ada bla 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 bla. Oke, sekarang kita coba buka aja. Kita dari mana? Dari sini, bismillah. Yuk. Oke, biar rapi ya, Bunda. Wah, langsung buka. Oke, enggak ada bubble wrap. Langsung guys. Langsung banget. Wah. Sesuai sih sama yang review-review yang aku lihat di YouTube. Kita coba buka. Gini doang. Waduh. Kecil banget. Kecil banget tempatnya, tapi enggak kurang safe gitu ya, agak-agak menyeramkan. Soalnya kayaknya depannya itu plastik ya sih. Heeh, kayaknya. Ini plastik doang. Ada ini. Kita buka. Deg-degan. Mereknya Kislek baca gimana sih? Udah kayak buka iPhone ya, kita kayak unboxing iPhone. Ini K10 smartwatch. Ini ada semi AMOLED, workout mode-nya ada 13, 30 days standby battery, terus SPO2 tracking juga ada. Terus ada heart rate monitoring, ada sleep monitoring. Sini ada apa nih yang bisa di-scan, enggak tahu saya. Bismillah aja kita buka ya. Dari bawah. Oh iya. Wow. Sesuai gambar ya, Bun. Sesuai gambar banget. Wah. Gede juga ya, lumayan. Lumayan. Diameternya. Lumayan gede. Belakangnya. Ya. Wah, HP aku berbunyi, guys. Oke, biarkan saja. Oh, mama saya.
Aduh. Mama saya nelpon, saya lagi unboxing. Sebentar ya. Saya kembali setelah ditelepon Umi ya. Ini jamnya segini. Wah, keren sih. Ini detailnya mungkin kalau kalian mau lihat. Wah, enggak bisa detail ya. Tenor. Ini ada tulisan kiss like. Oh iya ya, nih. Ini ada, wih, debak. Keren banget. Gini, wah. Oke, di sini ada ini. Buat sensor apa nih? Buat ini ya, heart rate sama SpO. Apa buat inilah kadar oksigen. Boleh dibuka gak ya? Buka dibuka. Wah, kinclong. Aduh, ini bagus banget warnanya. Kita coba. Tar dulu. Kita lihat apa yang ada. Udah nyala, Bunda. Keren. Bagus banget. Udah langsung. Tanggalnya belum disetting. Yang ada di dalam ada ini. Ini ada casnya. Jadi ini magnet. Gini. Hilo-ku kayak gini juga. Kayak gini. Hmm. Punya yang Kak Farah ada bulatnya, yang Mibro. Nih, terus ngecasnya di atas sini. Ya. Jadi ini ada magnet gitu loh, guys. Magnetic charging. Wah, keren banget. Terus di dalamnya ada ini buku panduan. English, alhamdulillah. The company reserve. Ya, oke. Ini ada wearing method-nya, terus ada cara pakai-pakainya. Ini juga nih, fitur-fiturnya. Ada cara charging, buat sleep monitor, bluetooth music control, dan lain-lain. Yeay. Wah, kita belum ngecek-ngecek nih. Kita coba lihat apa yang ada di sini. Wah, belum ada apa-apa ya guys, soalnya belum diapa-apain. Belum disambungin ke HP juga. Ini buat steps. Okay. Ini buat ini apa? Heart rate. Di sini ada untuk kadar oksigen. Ini cuaca. Ini apa nih? Sleep time. Wah, ada sleep timing juga, bagus banget. Ini ada buat pengaturan denger musik. Yeay. Oke. Okay. Gede banget layarnya. Iya, gede. Gede. Atasnya apa? Apanya? No, I mean. Ini setting. Kayak ring atau apa, baterai 66%. Ini sih klaimnya dia tahan 30 hari. Baterainya, but we don't know. We will try it later. Oke, sekian untuk review yang ini. Jadi ini bagus ya, teman-teman. Kiss like. Saya senang. Oke, kita akan lanjut ke review yang selanjutnya, ke Mi Band 6 punyanya Ence. Oke, coba kita samping ini dulu. Smart turn. Ini sudah. Sudah coba sama kita. A clear video while opening the package. Ini what for? Ya, ini kita sekarang lagi bikin clear video pas open the package, oke? Okay? Ya, mbak-mbak mister ya. Ini biar kalau ada apa-apa, biar kita bisa claim. Okay. Oh iya, yang punya aku tadi banget, harganya 5.000. Kalau punya kamu berapa, Cek? Not lupa. 5.000. 5.000 lebih. Gila, ini. Tapi harga aslinya 7.000. Cuma lagi diskon ya. Nice. Kemarin lagi ada diskon Pakistan Day. Enggak, aku lupa. Keren banget, guys. Ini ada ini juga. Ini juga beli headset. Headset. Ini kalau yang headsetnya berapa nih? Itu 900. Dari harga 1.100. Itu 900. Keren. Wah, ini keren banget, tempatnya swear. Katanya kalau asli itu dia celing-celing gitu. Nah, itu celing-celing kok. Itu celing-celing. Bisa dilihat juga di kamera. Bismillah. Bismillah. Oke, kita bukalah. Perlu nih? No, I think. Buka aja. Susah nih, gimana nih? Di kopek kali ya? Iya, aku punya kuku. Alhamdulillah, bunda. Ada untungnya, aku. Ini bagus banget sih. Ini packaging-nya elegan banget. Ini emang ya? Ada obat sama Xiaomi dah. Lagi yang bandnya. 1, 2, 3. Lihat, ayo. Deg-degan. Wah. Kecil sih Mi Band kan namanya ya. Iya, ini. Gila. Ini disegel lagi. Ini Mi Band-nya. Mi Band sih. Kita lihat aja dulu isinya ya. Oke. Mana ini, gimana bukanya, guys? Oh, gini kali. Ayo. Disodor. Ini apa namanya? Casnya. Chargingnya. Casnya beda enggak sih sama punya aku? Beda.
Bedanya apa? Ini bulat gitu loh guys. Oh. Nanti kita buka ya. Iya, nanti kita bedain ya sama yang ini yang punya aku. Oke. Okay. Terus ini gila. Apa itu, Cek? Apa itu, Cek? Not the setebel ini. Ini apa, guys? Ini buku manual. Buku manualnya tebel banget, Xiaomi. Hey. Oh. Bedain sama Kislek. Ini tujuannya apa tuh? Bedain. Ini setebel ini. Bedain sama Kislek. Kaget banget. Ya cuma segini. Kaget banget. Wow, oh iya, aku ingat. Oh iya, review. Pas di review itu kata Gadgetin atau siapa gitu. Dia bilang emang yang bikin berat itu buku panduan ini sih. Iya, parah banget itu. Kayaknya berbagai-bagai bahasa gitu loh. Ini smart band user manual. Apa ini bahasa apalah? Oh iya iya benar. Kita lihat deh. Benar enggak ya berbahasa? Okay. Banyak bahasa. Gimana? Wih, enggak apa-apa gitu aja. Oh iya. Ini pertama Inggris sih. Inggris. Iya. Pantes ini banyak. Inggris. Terus ini apa ini nih? Kayaknya Jerman, Leiden gitu kayaknya ya. Ini Rusia nih. Nah, tuh kan. Ternyata bahasa guys, Arab juga ada deh kayaknya, guys. Iya. Tuh paling bawah tuh. Dalil Mustaqdimur. Apa ini? Coba kita lihat ke belakang. Oh, beneran. Beneran, guys. Tuh baru ingat. Keren banget. Keren banget emang Xiaomi ya. Top. Sumpah ini. Ini keren banget nih, ininya packagingnya, Mi Band 6. Oh, ada tai juga ternyata. Udahlah. Dan kita masukin dulu. Ini buku tebalnya, buku panduan tebal. Tebal banget. Kita buka jamnya dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Satisfying enggak, Cak? Udah, enggak sabar, ini udah lama nunggu ini. Dari hari Jumat. Aku enggak bisa ngambil. Ini enggak beda jauh sih, maksudnya Xiaomi kan udah dari ya. Mi Band 1 dan sekarang Mi Band 6-nya dengan upgrade dan isinya. Katanya, yang beda dari yang sebelumnya apa, Cek? Ininya aja, fitur-fitur dalamnya ya, aja. Fitur-fitur dalam. Tapi baterainya ada kembang enggak? Kan sama kayak Mi Band 5. Strap-nya. Kalau enggak salah ya, guys. Lupa aku. Tapi orang-orang yang kurang suka dari Xiaomi Mi Band ini karena ininya guys. Mm-mm. Jadi orang-orang itu worry kalau misalnya kita pakai terus jatuh gitu loh. Iya benar. Dan bener, karena bener. Ininya kurang ngeklik gitu. Klik gitu. Kan kalau kayak smartwatch tuh kayak jam biasa loh. Mm-mm. Kayak gini nih. Nah ini kan aman banget gitu loh. Mm-mm. Katanya orang-orang yang kurang suka Mi Band itu karena ininya. Mungkin nanti kalau Mi Band 7 atau 8 mungkin bisa diganti ininya. Iya ini sih. Buat Xiaomi. Masukan ya. Itu so, udah dari review sih aku juga lihat. Iya, karena emang kurang ini sih safe. Gitu katanya. Tapi ini lumayan sih. Ah, susah juga masukin kan. Oke, okay, kita lihat chargernya. Enggak usah deh. Dibuka aja kayak tadi. Semua dipasangin satu-satu ya. Iya. Dia ada packaging-nya. Kita lihat, kita bedain sama okay. Ini. Oke. Nah, karetnya, Mi. Kita buka dulu deh. Oke, ini charge-nya kayak gini, bulat gitu ya. Kalau wow. Mirip gak sih tapi? Sama gak sih? Bisa dipakai bareng gak sih ini? I think no. Ini kan ada magnetnya juga di sampingnya. Oh, iya sih. Iya, benar. Tapi kayaknya belakangnya sama aja. Dua doang. Coba. Enggak bisa. Ya, maaf, Anda bukan jodoh. Anda tidak berjodoh. Kislek kamu tidak berjodoh. Ayo kita coba. Kalau yang high low aku tuh sama kayak gitu. Ada ininya. Kayak ada gitu. Ada magnetnya juga. Ada. Yang high low. Nah, ini kayak gini. Oh. Cukyo bulat, guys. Ini gini doang, guys. Bagus, keren. How to tahannya ini berapa lama baterainya? Kalau klaimnya? Aku lupa, guys. Enggak apa-apa. Lupa cenya, guys. Saking seringnya lihat review-review, kadang udah beli ini, ya? Tuker-tuker gitu kan. Takutnya nggak akurat nanti lah. Ya, mungkin ya. Bisa disertai di bawah nanti ditulis ya, Mia. Di description box. Oke, segitu aja. Oke, isinya jadi segitu aja dengan unboxing kita hari ini. Buku panduan yang setebal ini.
kaget aku lupa. Jadi ini adalah yang kita beli hari ini. Waduh, nggak fokus nih guys. Oke. Jadi ya begitulah pengalaman kita belanja-belanja beli smartwatch dan Mi Band di website yang ada di Pakistan. Yeay. Jadi ini ternyata website, dua website yang kita tempat kita beli itu recommended. Yeah. Maksudnya terjamin trusted. Jadi kalian kalau mau beli jangan ragu buat beli di dua website yang kita share ini, di mistore.pk sama samon.pk. Karena enggak bakal ngerjain kok. Dan pengirimannya cepat karena pakai kurir apa sih? Apa tadi? SWF apa? Swift. Namanya Swift. Nih. Swift. Nah itu. Nah. Kita bareng guys. Iya ternyata kayak kita datangnya bareng. Galau bareng-bareng nyari smartwatch yang mana yang mau kita beli gitu. Kan. Pesennya kamu duluan ya. Iya. Pesennya Encik duluan, baru aku besoknya gitu. Jadi kita sekian. Iya ini adalah pilihan kita. Jadi terima kasih udah ikut kita unboxing. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang cara-cara dan website-websitenya, bisa nanti tanya di kolom komentar. Kalau kita sempat nanti bakal kita balesin semuanya. Oke, makasih udah nonton. Bye-bye. Ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kemana-mana. Ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.